Anugerah Harta Intelek Negara 2017 yang bakal berlangsung 18 Julai ini menyaksikan 518 penyertaan berbanding 438 tahun lalu. Jelas Ketua Pengarah Perbadanan Harta Intelek Malaysia MAIPO, Dato' Syamsiah Kamarudin, jumlah penyertaan anugerah edisi ke-12 ini merupakan yang tertinggi dalam tempoh 5 tahun. Tiga kategori baru diperkenalkan tahun ini, iaitu Anugerah Khas Harta Intelek Sektor Koperasi, Anugerah Khas Menteri Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan serta Anugerah Khas Inovasi Antarabangsa Peringkat Sekolah Menengah. Kita lihat banyak penyertaan ni. Yang pertamanya, kita dah dapat melihat yang dari segi kesedaran mengenai pentingnya harta intelek ni dah meningkat. Dan kita juga dapat melihat budaya orang ramai, terutamanya universiti-universiti dan juga pelajar-pelajar sekolah ni, memang penyertaan dari peringkat sekolah-sekolah ni memang banyak. Penganjuran anugerah itu dilihat mampu menggalakkan kreativiti, inovasi dan hak cipta dalam kalangan masyarakat. Selain memberi pengiktirafan kepada pereka cipta atas sumbangan harta intelek mereka dalam membangunkan ekonomi negara. Anugerah khas itu diadakan bersempena Hari Harta Intelek Negara yang disambut pada 26 April setiap tahun. Antara kriteria yang diambil kira bagi pertandingan ini merangkumi kreativiti, kualiti, tahap komersial, faedah dan nilai tambah produk. Pemenang yang terpilih akan menerima hadiah dalam bentuk wang tunai, sijil penghargaan dan piala.